Okay, selamat datang ke episod 1 The Binding of Isaac Afterbirth. Game ni bagi aku memang game favorite aku of all time. Aku sebenarnya main dah agak jauh. Aku tinggal lagi beberapa benda je lah untuk aku unlock semua benda. Tinggal buat beberapa run lagi dengan the keeper. Dan aku ada dua lagi challenge aku belum buat. Tapi sebab ni episod 1, aku rasa baik aku buat satu save file baru lah untuk tunjuk korang. So kita start kat sini. So bila starting, kalau starting semua karakter lain aku dah unlock, cuma boleh pakai Isaac saja. Ada 3 mod. Normal, hard, grid. Aku tak akan main normal lah, kira macam pasal aku akan start terus dengan hard. Tapi kalau macam korang baru start main, aku suggest start dengan normal dulu. Okay, jom kita terus jump masuk . Basically story Isaac ni kira macam Isaac kira dia mangsa dera mak dia lah. Dia duduk dengan mak dia je kat rumah. Mak dia kurung dia kat basement rumah. Dan dia basically sepanjang game ni dia punya, ini aku punya interpretation lah, kira sepanjang game ni dia punya hallucination nak lari dari mak dia je lah. Jom kita jump. Okay, basically kau boleh gerak semua direction dan tembak semua direction. Dapat aku explain along the way. First floor kira banyak enemy dia simple-simple je lah dulu. Dia bila dah start turun floor ketiga keempat, kalau aku tak dapat item yang bagus baru bermasalah sikit. Ini belum sampai masa lagi, nanti beberapa episod lagi nanti kan aku gunalah, aku explain. Yang depan ni boss fight. Kalau aku masuk sini aku terus lawan boss floor ni lah. Setiap floor akan ada akan ada ni kira treasure room. Setiap floor akan ada satu treasure room sekurang-kurangnya, dan akan ada satu atau dua item kat sini. Ini item ni power dan aku ambil. Dan juga setiap floor akan ada satu kedai. Seelok-eloknya kau kumpul duit sampai cecah 15 sen dulu baru start masuk kedai. Pasal item yang kau perlukan biasanya memang harga dia 15 sen. Kau tengok batu kat sini kan? Ni ada tanda X ni atas Isaac ni. Ini orang panggil tinted rock. So kira macam kalau ada ni, kau baik kau hancurkan dia. Pasal biasa akan ada benda. Atau macam tadi dia ni ada bagi kunci satu, bagi soul heart satu. Kalau kau tengok life dia kat atas ni, yang warna merah ni memang life dia. Yang warna biru ni kira dia punya soul heart dia, kira lebih kurang macam armor lah. Kira yang merah ni boleh replenish. Kira makna kalau dah kena damage kau kutip dia akan heal balik. Kalau yang biru ni kalau kena dia terus hilang. So anggap yang merah ni macam dia punya life, yang biru ni macam dia punya armor. Ni adalah dia punya shop. Aku ada kunci untuk masuk tapi aku tak ada duit untuk spend, so aku rasa baik kita tak payah guna lagi shop ni. Sebenarnya aku tak perlu nak explore semua dulu, tapi sebab first time yang aku tunjuk lah, aku nak tunjuk semua monster-monster yang ada.
Dan juga setiap floor akan ada secret room. Kalau kau tengok kat peta ni, secret room ni kau kena banyak main baru boleh, kau baru boleh agak lah kat mana position dia. Biasanya dia akan oh shit, dia akan tersembunyi kat memang antara 2 atau 3 bilik lah. Itu secret room yang obvious. Tapi ada lagi satu super secret room yang tu agak susah sikit nak cari. Kau akan tahu ikut dalam pengalaman lah. Okay, ni boss yang agak senang. Memang preferred first room punya boss lah. Dia macam takkan buat aku. Bukan takkan buat lah, akan susah lah kalau nak mati lawan boss ni. Tapi masih aku first time main, selalu gila aku mati. So memang exact kau akan build up kau punya skill dengan selalu main lah. Okay, lepas lawan boss kau akan dapat satu item. Ini Magic Mushroom adalah antara item yang paling bagus sekali sebab dia increase semua kau punya stats. Stats kau boleh tengok ni kat atas option ni, kau nampak ada yang kasut semua ni. Ni kau punya speed lah, apa kau punya stats lah. Yang pedang tu dia punya damage. So damage aku sekarang gempak gila. Yang panah tu tak silap aku range, yang bullet tu speed, apa shot speed, kira macam kau punya peluru punya speed lah. Okay, to the next floor. Okay, first kali, setiap kali turun tingkat, aku akan cari item room dulu, treasure room. Memandangkan aku ada kunci, so kita masuk. Ni aku tak berapa suka sangat tu. Aku tak ingat ni fly yang mana satu. Tapi sebab first time main, aku ambil je semua dulu. Ya, ni fly yang sucks. Pasal dia ada beberapa jenis lalat. Ada kebanyakan lalat memang dia akan jadi, dia akan macam orbit keliling Isaac tau. Yang ni macam dia bergerak sendiri je. Kenapa aku pecahkan ni taik ni semua? Pasal kadang ada duit, ada atau ada soul heart kat dalam taik tu. Dan ini tingkat kedua. Bermula dari tingkat kedua, kalau kau tak ambil, kalau kau tak kena damage, red heart damage lah, kira damage yang heart warna merah, kau akan ada peluang untuk buat deal with the devil lah. Nanti aku tunjuk. So, aku rasa aku akan survive. Okay, duit yang warna kuning ni memang duit 1 sen, yang warna hitam ni 5 sen. Masih sini sikit dulu juga. So aku letak bom. Dan okay, so kita ambil duit dan dapat kita punya secret room sekali. Okay, ni donation machine. Kira kau donate duit masuk dalam mesin ni, setiap threshold kau donate, kau akan ada dapat unlock benda lah. Tak silap aku yang first kali 10 ke. Mesin ni pun ada juga dalam shop lah, dalam kedai. Okay, betul. So aku unlock blue map. Kira unlock item baru. Tak ada bom. Ni boss agak senang juga, tapi dia annoying pasal dia banyak teleport. Teleport. Dan dia ada berbola dia.
Okay, aku unlock benda baru. Ini akan tambah range. Sebenarnya range aku sendiri dah agak okay. Tapi baik je lah, tak ada guna lain. Ini aku cakap deal with the devil. Pasal kalau sepanjang floor ni aku tak kena red heart damage, lepas lawan boss, adik-adik akan ada kemungkinan besar dia akan buka pintu deal with the devil. So bila aku masuk, dia ada item dia. So item ni kalau aku ambil, nampak ada merah ni kan. So kalau aku ambil, dia akan tolak aku punya life. Dia akan buang satu red heart lah. Tapi aku nak ambil juga. So macam kita tengok, tadi ada 4 red heart, sekarang tinggal 3. Yang ni ambil juga. Okay, saya tinggal 2. So kira macam dia macam biasalah, macam kau buat perjanjian dengan setan, memang dia akan ada cost dia untuk kau lah. Tapi biasa dia akan dapat benda bawa bagus. Macam tadi tu aku dapat yang satu tu, kira fear shot. Kalau aku tembak kena enemy, dia akan takut dengan aku. Dan yang buku tu, kalau aku activate buku tu, aku akan dapat damage upgrade untuk bilik ni lah, sebab sepanjang bilik ni. Aku tak nak guna dulu, tunggu nanti bila masa dia memerlukan aku tunjuk. Nah, tengok dia kena fear shot tu, dia lari dari aku. Dah sampai bos. Binatang ni tanki gila. Dia macam kena tembak 500 kali baru dia mati. Goody Junior. Ini annoying. Ini agak antara bos yang aku selalu lemah agak lah. Tapi pemandangan aku ada fear shot membantu sikit, pasal bila dia takut dia tak charge aku. Okay, aku dapat lagi dia. Ini tambah HP, tak apa kita ambil dulu. So, dapat pil apa? Tak ada. Kalau pil baru first time ambil, kau kan tak akan tahu pil tu apa. So dia mungkin positif, mungkin negatif. So, aku tak, tapi tak apa, kita try je ambil. Infested, so dia bagi aku laba-laba ke aku. Nak turun terus? Tak, kita cari dulu kita punya treasure room. Aku tak suka binatang ni. Fear shot membantu. Okay, kita activate. Okay, so bila aku activate, aku dapat extra damage untuk bilik ni. Tak suka skeleton ni, pasal dia horror sikit. Okay, satu lagi. Okay, cun. Aku tak ada bom untuk pecahkan titik rock ni. Lalu sini, lalu sini. Okay, sweet. Sweet. Okay. Sucks. Tapi sebab kita tak dapat, kita tak pernah ambil lagi, so kita ambil. Okay, basically kalau aku activate dia akan keluarkan banyak gila bom dalam satu room ni. Okay, nak demo eh. Oh.
Kan dah bodoh namanya. Aku tak cari secret room lagi. Aku tak tahu bomb lagi berguna kat sini. Okay, sweet. Tak payah explore semua kat sini sebab tu dulu. Okay, kat sini dia start susah sikit. Actually tadi patut dah start susah, tapi sebab aku punya damage banyak, so selamat. Okay, ni mini boss. Salah satu daripada 7 scene. Ni cuba try cari secret room. Okay, sweet. Okay, sweet. Biasa kita tarik cari treasure room. Kunci itu spider itu. Okay. Ni nampak pintu ni dia ada tajam-tajam. Nikus room. Kalau aku masuk aku kena damage dan aku keluar kena damage. Pasal kira macam pintu dia tajam, so pelanggar terlanggar dan dia sakit kan. Tak suka. Mati ke? Yang ini yang biru-biru ni kalau aku tembak ada betul. Tak suka. Okay, kalau kau nampak ada gap kat sini kan, kau tak boleh lalu dan ada benda kat sini. So macam kalau kau letupkan batu ni, dia akan jadi jambatan. Okay. Lawan bos dulu. Okay, tiba. Okay, aku unlock lagi. Hall of Babylon. Oh, aku unlock. Unlock Zazel, karakter favorite aku. Cari treasure room dulu. Kalau kau guna, kau punya heart ni semua akan hilang dan tinggal separuh saja. So, sebab tu nama dia Glass Cannon. So, dia kuat gila tapi sekali guna lepas tu kau risky gila. Dah turun je lah dulu. That was dumb. Oh,
Atas bawah, atas. Silapan letak bom. Kalau aku diam je, mana aku tengah fokus lah. Mana kalau aku diam panjang, mana bilik tu susah. Sebab tu sebenarnya aku agak reluctant nak buat let's play untuk Isaac. Pasal game ni perlukan concentration. Jadi aku tak boleh nak membebel panjang sangat. Pasal kalau aku buat Darkest Dungeon memang pasal dia macam turn based. So macam aku tak perlukan reflex aku. So kurang mental power untuk berbual. Mati kau. Okay. Tak ada tinted rock. Okay. Dia punya enemy ni memang lepas memang kau akan ikut pengalaman kau lah. Nanti kau akan lama-lama akan biasa lawan dia orang dan tahu pattern dia orang semacam tu. Start-start dulu memang aku selalu gila lah mati awal. Aku teleport sebab aku kena curse of the maze. Ya, curse of the maze maksud dia untuk floor ni dia akan suka-suka dia je macam teleport aku ke mana-mana dia nak. Tapi bagus gak terlalu lawan boss. Tadi yang floor sebelum tadi aku ambil half Babylon tu kan. Itu kalau aku punya red heart tinggal separuh je, aku akan dapat macam dapat damage bonus, speed bonus semua dah. So sebenarnya aku tengah cari peluang untuk kurangkan aku punya red heart. Jadi kalau boleh aku nak try ambil seberapa banyak deal with the devil yang boleh. Ah shit, aku lupa fear shot dia akan kacau pattern boss tu. Pasal dia patutnya dia akan lompat ke arah aku, tapi bila kalau dia ketakutan dia akan lompat jauh. So memang lari daripada aku punya mental memory. Kenapa aku tak guna Bunga Pelayar ni? Pasal ada kemungkinan aku akan lawan. Oh shit. Fokus. Ah, okay, confirm tak dapat. Sebab aku guna Red Heart damage, so aku tak dapat deal with the devil. Nak cari item room ke tak? Cari lah. Secret room. Secret room. Okay. Ini annoying kalau aku ada fear shot. Pasal fear shot sebenarnya agak bahaya ambil lah. Pasal enemy kau semua ada pattern dia tau. Tapi kalau dia kena fear, dia kacau pattern dia. Two of diamond. Boleh lah. So aku rasa aku boleh pergi shop. Bila dia tunduk, dia immune tau, immune damage. So sebab tu dia kena tunggu dia buka kepala dia dulu. Okay, two of diamond akan doublekan aku punya duit. So aku double. Dan ada tinted rock kat sini. Sweet. Dapat two of diamond lagi, Wichun. Unlock in. Satu lagi karakter. Sebenarnya aku, okay. Machine dia akan ada, biasa dia akan ada limit berapa banyak aku boleh donate. So kalau dah penuh nanti dia akan jam lah. Tujuan dia supaya kau tak boleh spam donate banyak-banyak dalam satu run lah. Kadang-kadang macam satu run tu kau lucky gila, kau dapat banyak gila barang. So dia nak balancekan, dia tak bagi kau donate semua. Macam okay, turun aku. Boleh cari secret room tapi malas lah. Okay.
ini final room untuk untuk kali ni lah. Pasal sebenarnya tak apa, tak apa, tunggu dulu, nanti sampai nanti aku cerita. Banyaknya. Kenapa duit duit sebenar aku tak banyak macam ni? Cik, sebenarnya banyaknya ni berapa? Baru 83 sen. Ni aku benci, ni aku benci, ni aku benci. Bagi bapak dia. Aku masih lagi. Yang tadi yang besar tu, yang ada bulat-bulat tengah ada tu, pasal dia macam ada vacuum tu. So macam dia tarik aku pergi dekat dia. Sialah. Sialah. Okay, kenapa performance aku hari ni? Turun ni. Okay, dia, dia tunjuk semua satu floor. Treasure room kat sini. Yeah, money equals power. So ni lagi banyak duit aku ada, lagi banyak damage aku akan buat. So menangkan kau ada 83 sen. So damage aku akan multiply. Aku tak tahu dia punya exact calculation dia macam mana lah. So aku tak pernah, tak pernah nak min max sampai macam tu lah. Cuma tahu item punya function sikit-sikit. Tapi aku tak ada nak detail sampai, oh ni tambah 3, ni tambah berapa. Tak ada. Poison bomb. Kira akan ada beberapa upgrade untuk bomb. Kira yang ni tak silap aku dia poison bomb kalau macam. Tapi aku kena lalu lalu duri kalau aku nak ambil. Risky. Unless ada bateri, okay. So aku boleh terbang. Asal aku activate activate gunting aku tu kan, dia macam kalau aku dia macam potong kepala daripada badan dan kepala boleh terbang. Bila celaka. Actually aku tak perlu spend duit banyak-banyak sangat. Interrupt tak ada. Secret room. Okay, lawan boss. Okay, tu guna shears ni. Dia macam dia potong kepala daripada badan dan badan akan akan cari enemy. So, aku cuma perlu pasang trik untuk tembak je. First time aku lawan lawan mom, gila rasa susah gila. Aku rasa macam aku kena buat banyak kali baru. Aku tak ingat kali, kira aku try berapa kali baru dapat kalah kan.
kan. Isaac was cornered. Dan his mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I am told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Okay, okay, banyak unlock. Okay, itu kita punya first run. Dan kalau first time memang dia akan habis lawan, sampai lawan mum lah. Tapi sebenarnya dia ada tiga floor lagi kat bawah. Kena unlock sikit-sikit. So tadi dia dah kata unlock the womb. So lepas ni kalau kita main next run, dia akan turun lagi dua tingkat ke bawah. Kita akan lawan kira macam mum saat kejap kita lawan mum punya jantung. Okay. Oh iyalah, pasal kita sampai mal. Okay, kita dah unlock Kane, kita dah unlock Azazel. So next run tengok bergantung pada mood aku, kita mungkin akan guna Kane atau Azazel, atau mungkin kita try Azaz lagi. Grid mode dia lain daripada normal dengan hard. The grid mode dia akan, dia punya gameplay lain lah. Tunggu nanti bila ada episod aku buat grid mode lah. Alright, itu aja untuk kali ni. Sekian dulu, aku sambung next episode. Alright, ciao.